Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Nyakitin dua-duanya. Dadadam, dadadam, dadah. Hei. Hei. Oh. Bocah-bocah. Turun, tuyun semua, tuyun. Airnya nyampe juga. Ah, ini mah kayak rumah badai-badai senang sudang, gede banget. Orang lu semua. Eh, Lim. Asuh tau aja. Ini gue yakin, bila kayak gini gedenya, kasurnya pasti empuk. Iya, jelas lah. Namanya juga pila. Emang lo kata pos ronda? Bang Tom, teman mau benang. Adul juga Bang Tom. Woi, anak kampungan. Norak banget sih. Nggak pernah berenang ya. Sekalinya ke tempat beginian pengen berenang. Ini kayaknya nggak pernah liat kolam berenang nih. Kalau Sisil tuh mau menjemur di pinggir kolam sambil minum es jeruk. Aduh, terus habis itu Sisil langsung nyemplung deh tuh ke kolam. Kelakuan. Gowok. Lagunya udah kayak turis lu. Genit. Sisil. Sisil mah enggak usah berenang. Khawatir kalau Sisil pas nyebur, wah, kolamnya blutek semua. Yaudah, ayo kita beres-beres, habis itu kita sholat sama-sama ya. Iya, benar banget tuh Bantong. Kita harus berdoa supaya kita gak diganggu di tempat ini, ya kan? Betul lah. Iya. Enak banget ya Om Samin sama Om Salim melarang-larang Sisil. Akhirnya nyampe juga. Kaki gua, aduh ya Allah. Aduh. Dah pada kepada kemong semua. Aduh, lemas gua. Aduh, kaki gua kagak bisa diri dah ini. Ngerangkak aja dah. Alhamdulillah, sekarang kita udah nyampe di vilanya dengan selamat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian di sini tuh bebas mau ngapain aja. Tapi ingat, laporan dulu sama Bang Tong, atau Bang Salim, atau Bang Samin. Paham? Paham. Ini kan pila luas. Nah, kalau lo mau keluar kemana-mana, kasih tahu. Udah di sini, tetap aja orang-orang. Pokoknya, badai-badai serang sultan. Enggak mau, gak bakal nurut. Badai, gak bakal bilang ke Bang Tong, ke Bang Samin, Bang Salim. Gak bakal. Enggak, gua mah. Asal tahu aja, perasaan Bang Samin kok Lela masih ada di kampung Rawa Lele. Tapi, kenapa bau-baunya ada di sini ya? Bang Samin, beraninya kalau kagak ada Mami Lela, it's okay, tinggal aja. Nanti, waktu pulang, bilangin Mami Lela biar dipiting. Apa sih? Mehmet. Bang Mehmet. Aduh. Hai guys. Ini ngapa? Petasan mercon ngikut. Semuanya, maafin Mehmet ya. Jadi ceritanya begini nih. Mehmet kan pengen ikut liburan nih. Jadi mau gak mau, Mehmet ngumpet-ngumpet di belakang mobil tadi. Oh, jadi yang makan bekal kita Kak Mehmet. Ya gitu dah. Tahun diri kan perut karet. Enak aja, kira Sisil tadi tuh makanan Sisil diambil hantu. Pulang kadut, liburan sih ikut liburan, tapi makanan bocah jangan lo embat, rakus lo. Ah, lo Mehmet, lagi kalau lo mau liburan tinggal bilang aja, pasti dikasih izin ikut kok. Semuanya dah, pokoknya maafin Mehmet ya. Peace. Amin.
udah kalau begitu, enggak apa-apa. Kalau gitu bubar dah. Tapi ingat ya, apa yang tadi Bang Tong bilangin ya. Bubar! Ya. Bubar! Iya. Ya. Siap! Liburan ke villa gratis lagi. Sisil mah bebas mau ngapain aja, mau ngejemur. Masa Om Salim sama Om Samin ngelarang Sisil untuk ngejemur di sini? Emang Om Samin sama Om Salim itu orang tua Sisil apa? Ya enak banget. Ntar dulu, sebelum Sisil ngejemur, mendingan Sisil pakai sunblock dulu. Kalau mau nyobain sini aja udah. Sini, ntar putus. Habis. Segar banget kan? Ini barang namanya enak. Rasain tuh. Lagian, sok-sokan kayak bakal banget sultan. Jadi putih di keluarga Sisil. Nah, kalau mama bapak Sisil, semua kakak-kakak Sisil, itu Sisil doang yang putih. Aduh. Aus pengen minum. Kok es jeruk ini kagak ada rasanya ya? Hah. Gak ada seger-segernya. Habis. Siapa yang minum nih? Jangan-jangan bener apa yang Andro bilang. Kalau di sini tuh ada Mas aja. Di sini ada hantu. Mas aja. Kok ngomong tuh tenang dong. Jangan panik. Tadi ada apaan? Ada setan. Hah? Di mana? Di kolam. Hah? Di kolam. Ya, kalau itu pada Sarang Sultan juga lihat. Lu lihat gak, Cak? Lihat dong, pastilah. Bos, tadi kan ayah lagi ngejemur di pinggir kolam. Terus ayah bawa jus. Tiba-tiba jus ayah habis. Padahal ayah belum minum. Ya, lah, bos sama Ojek bukannya takut malah ketawa atau, Wak? Enggak. Jadi, jujur deh, sebenarnya kita tuh gak takut sama setan. Tapi kita takutnya sama lu. Kita bakar-bakar yuk. Iya. Bener kan? Widi. Pada mau bakar-bakar ya? Wah, gimana kalau kita bakar jagung aja? Ya. Anak baru, lu tuh jangan banyak gaya. Nanggung banget. Bakar cuma jagung doang. Kalau menurut Bare-bare Serak Sultan, itu tuh kurang nendang. Menurut internet itu, makanan yang bergizi itu seperti steak, daging, ikan, ayam, yang daging-daging gitulah. Kan kalau makanan bergizi itu bisa menjaga kecantikan. Nah, betul tuh, bos. Kebetulan banget tuh ada ayam. Kan lumayan kalau kita bakar. Jadi ayam bakar yang manis banget. Yaudah, kalau kayak gitu mendingan kita tangkap aja. Terus kita kasih ke Bang Salmin sama Bang Salim biar dibersihin, oke? Okay? Oke, bos. Ayo, bos. Ayo. Ayo kita tangkap. Apaan sih?
Jangan badai, itu ayam. Siapa tahu ada yang punya. Orang alam kisah sini. Eh, Tan, lu tuh jangan sok-sok larang orang deh ya. Gua kasih tau sama lu. Kalau emang itu ayam punya orang, siapa suruh malam-malam kayak begini ayamnya dilepasin? Ya kan, Jak? Sil? Loh, Sisil mana? Ini, Boy. Lagian tuh ayam udah malam juga bukannya tidur malah begadang. Emang besok kagak ujian apa ya? Loh! Jadi bos, kita tangkap aja yuk. Bener tuh bos, apa kata Sisil? Itu ayam kalau ditangkap kan jadi rezeki kita. Kita kenyang. Dengerin tuh, bener apa kata anak buah badai-badai seorang sultan. Udah, kita tangkap aja. Ayam, wait ma.